Tear us apart and bury me. All in my head alone. Calling your name but only feel. Al Nassr harus mengakui keunggulan Al Ittihad dengan skor 1-3, di mana itu membuat mereka gagal melaju ke final Piala Super Saudi. Nah, dalam laga tersebut, para pemain Al Ittihad benar-benar tidak membiarkan CR7 lepas sedikit pun. Pokoknya dari menit pertama hingga akhir, Ronaldo dijaga sangat ketat, hingga tidak jarang ia seringkali dijatuhkan. Dan puncaknya jelas saat Ronaldo nyaris mendapatkan cedera, usai diterjang habis bek Al Ittihad dengan keras. Hopelessly I keep on losing myself. With the flames getting higher, all of the problems that I couldn't help. Oh, I'm building a bonfire, hopelessly. Cristiano Ronaldo tampaknya harus lebih membiasakan diri dengan kultur sepak bola Asia. Pasalnya tidak seperti di Eropa, yang sangat mengutamakan taktik. Di Asia, entah itu di laga manapun, pasti yang utama adalah soal fisik terlebih dahulu. Dan inilah yang mesti dipahami oleh Ronaldo. Yap, dalam laga melawan Al Ittihad, Ronaldo benar-benar dikawal sangat ketat, di mana ia nyaris tidak diberikan ruang sedikit pun untuk bergerak. Terlebih, para pemain Al Nassr juga kerap melakukan kesalahan elementer, hingga membuat bola jarang sampai ke CR7. Nah, yang mungkin menjadi perhatian adalah bagaimana cara pemain Al Ittihad ini dalam mengawal Ronaldo. Yang tampak jelas, setiap Ronaldo membawa bola, pasti pemain Al Ittihad akan melakukan segala cara untuk menghentikannya, termasuk melakukan pelanggaran keras hingga puncaknya. Saat di penghujung laga tak kalah satu tackle brutal, nyaris membuat sang mega bintang harus meringis kesakitan dan terpincang-pincang. Di sisi lain, Rudy Garcia selaku pelatih mengatakan kalau para pemainnya bermain kurang tenang dalam laga kali ini. Terlebih, ia juga mengaku kalau pemain-pemain Al Nassr belum bisa memberikan bola maksimal kepada Ronaldo di lini depan. Akan tetapi, ke depan ia berjanji akan berusaha menyatukan chemistry antara CR7 dan pemain-pemain Al Nassr lainnya. Ronaldo banyak meminta bola dan kami harus memberinya bola karena dia adalah pemain yang membuat perbedaan. Kami perlu mengusahakannya, tegas sang pelatih. Yap, dengan kekalahan ini, tentu saja Al Nassr harus berjuang habis-habisan di liga untuk bisa merengkuh gelar juara. Pasalnya, dua pesaing utama mereka, yaitu Al Hilal dan Al Ittihad, benar-benar siap mengkudeta posisi puncak kapan saja. So, kita nantikan saja bagaimana kiprah Ronaldo bersama Al Nassr ke depannya.